Merabalar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bosman Shisha. Masih bersama Bosman, The King of Shisha Indonesia. Terus dan sekalian, pada episode kali ini Bosman pengen ngajakin sobat Bosman semuanya untuk tetap ikut berpartisipasi di acara Degustation Jogja Series. Jadi ini event yang diselenggarakan oleh tim Rocio Tombengbo. Dan sekarang Bosman berada di Karani Cafe. Karani Cafe. Jadi di samping Karani Cafe ini masih dalam satu area itu ada yang namanya Humam Shisha. Nah, Humam Shisha ini merupakan salah satu shisha tertua dan paling populer di dunia ya. Kalau nggak salah berdiri sejak tahun 1919. Ya kan? Jadi jangan bikin Bosman ketawa. Iya. Jadi ini Humam Shisha ini berdiri sejak era Perang Dunia Pertama dan bisa dilihat di belakang Bosman sudah ada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang sedang melakukan shisha testing. Dan yang paling seru sobat Bosman semuanya, jika bisa dilihat ini ada antrian mengular panjang sepanjang 3 km. Bisa dilihat langsung ke belakang, oke. Ini luar biasa sekali kan. Jadi ini nggak kelihatan karena ini memang kafenya mewah sekali. Jadi mepet sawah. Ini karena sudah malam, di belakang ini memang sawah. Jadi 3 km antrian mengular panjang sampai ke perumahan warga di sana ya. Nah, ini Mbak namanya siapa? Lili, ngapain di sini? Ngantri BLT kan? Oh, ngantri BLT. Ini salah aduan kayak ini, arek satu. Mbak namanya siapa? Vanessa. Mbak Vanessa Angel ya? Oh, bukan ya, beda. Mbak Vanessa ngapain di sini? Lagi mabah. Welcome to Mobile Legends. Mabah. Ya, bisa dibikin story. Lagi mabah. Oke, Mbak namanya siapa? Marsha. Mbak Marsha. Oh, Marsha yang debir itu bukan atau yang? Bukan. Ini ngapain Mbak Marsha di sini? Ngasih sembako. Ini kayaknya kalau Bosman terusin tanya panjang banget, bisa sampai subuh ya. Jadi cukup sampai Mbak Vanessa aja. Dan karena jawabannya ngawur semua, tapi it's okay. Mereka memang sedang menunggu gilirannya untuk mengantri acara degustation dari Tombacco ini. Tidak ada ngomong dong, jangan Bosman terus. Oh iya. Oke. Okay, langsung aja ini. Sekarang di samping Bosman ini sudah ada satu abla cantik yang Bosman deg-degan banget nih di sampingnya. Abla namanya siapa? Tenang aja. Nggak ada. Arum. Pasti dari Indramayu ya? Kok bisa? Arum manis. Kurang usaha. Mangga, harum manis. Iya betul. Iya kan dari Indramayu. Bisa dipetik gitu. Oke, Mbak Arum nih lagi nyobain rasa apa nih? Banana, coklat, lemongrass, vanilla ice. Biasa disebutnya monkey forest. Monkey forest. Oke. Gimana rasanya, Mbak Arum manis? Kalau saya sih prefer dari semuanya paling suka ini. Oh bisa ya, orang masih habis nyedot belum keluar bisa ngomong ya? Bisa banget. Oh gitu ya, iya. Luar biasa nih teknik pernafasannya, Bosman harus berdiri. Oke. Enak banget ya. Ini dari Tombacco ya. Udah lama Nisha memang Mbak Arum manis. Belum terlalu sih, masih belajar. Oke. Oke, kayaknya kalau mau ke sana agak ini ya, dekat lagi Bosman kalau mau melewati Mbak Arum manis. Oke. Tidak belas stay di situ ya. Oke. Nah, ini ada mas-masnya yang ikonik sekali. Ikonik. Oke. Mas, ini apa namanya nih? Namanya siapa? Masnya. Oh, nama saya Humam. Saya kenal. Ini yang punya kafe sisanya nih, Humam Shisha. Oke. Bisa jadi malu-malu gitu. Man of the match kita. Oke. Mas Humam, ini antrian 3 km mengular. Betul. Saya sampai kalau ke belakangnya nggak kelihatan tuh Mas, ujung banget sampai. Nggak kelihatan. Tadi ada kayak konser, mereka nyalain flashlight gitu loh dari belakang banget. Terus di sini kayaknya nggak ada yang nyanyi padahal ya. Iya betul. Nah ini Mas Humam nyobain rasa apa ini? Saya pakai Abimanyu kolah. Abimanyu. Oh ini black line-nya. Black line. Ini salah satu black line dari Tombacco. Abimanyu kolah. Ini untuk para pro ini. Ini emang Humam Shisha ini udah ada banyak sekali cabang. Kalau Bosman dia dari internet tuh ada sekitar 1.700. 50 ya? Udah nambah sekarang? Udah nambah? 780. Bisa 30 cabang terbuka dalam waktu 2 hari saudara-saudara ya. Dan ini karena memang ada acara degustation dari Tombacco atau memang setiap malam seramai ini? Iya, alhamdulillah peluangnya bagus banget di Jogja karena marketnya luar biasa ya. Dan karena market yang luar biasa ini kita harus buka cabang sebanyak-banyak untuk memenuhi permintaan pasar. Luar biasa. Iya, ramai banget loh. Iya, alhamdulillah luar biasa. Bosman nggak pernah nemu shisha cafe yang memang ngadain event dan antriannya seramai itu, seantusias itu masyarakat kita. Dan ini sampai makanya tadi dibilang Mas lagi ngantri apa, BLT apa ya? Padahal lagi ngantri mau cobain shisha. Seramai itu dan se-excited itu loh sama shisha di Yogyakarta ini. Luar biasa banget ya sih. Kami juga kota Yogyakarta, kota istimewa. Kota istimewa. Oke, Mas Humam terima kasih. Bosman akan muter lagi. Mbak Arum, Bosman boleh lewat? Boleh. Soalnya kalau nggak izin dulu biasanya kesetrum Bos Menon ya. Oke. Ini ada Abla cantik nih. Abla cantik. Abla namanya siapa ya? April. Jangan dibawa dong, tenggelam nanti kok. Nah kan. Dan di samping Bosman boleh biar Bosman diapit oleh dua Abla cantik gitu ya. Oke. Bosman ke siapa namanya tadi? April. April. Padahal ini udah Juli kayaknya. Juni. Buru ya, buru ya. Soalnya sampingnya ada Mbak April. Oh gitu. Mbak April asli mana nih Mbak April? Aslinya Lampung. Lampung ya? Ini emang cicit-cicitnya ini ya? Enggak. Enggak ya? Emang orang Lampung emang ada yang begini cantiknya ya? Oh, makasih loh. Sejak kapan di Jogja? Sudah 5 tahun. Oh, udah lama. Udah 5 tahun. Oke, Mbak April emang seorang shisha lovers nih atau gimana? Enggak sih, suka aja. Soalnya buat temen kan, jadi enak juga. Oh, temennya Mas Huma. Temen apa nih? Temen-temen main. Oh, temen-temen main. Oke. TTM berarti ya, temen-temen main. Oke. Iya. Ini nyobain rasa apa nih, Mbak April nih? Ini double apple. Double apple. Ini emang karena yang tersedia masih kebetulan stepnya di sini disajikan double apple atau memang favoritnya double apple? Ini aku suka sih, soalnya aku emang suka yang kayak dingin gitu kan, dan ini langsung kena gitu, langsung kayak cepeng gitu. Oke. Padahal kalau Dinda Bla nggak suka yang dingin ya? Iya, karena udah kebiasaan ngadepin dia yang dingin. Iya, makanya biasanya cewek nggak bisa menahan dinginnya sikapnya sih. Biasa soalnya. Udah biasa. Oh. Ini sering berarti ya main ke Humam Shisha di sini ya? Lumayan sih, banyak cabangnya kan. Banyak cabangnya. 1780. Banyak banget. Oh, banyak banget. Oke. Okay. Mbak April boleh geser ke sini Bosman mau? Boleh. Oke. Okay. Wih, Wibu kayaknya nih. Oke, siapa namanya? Mei. Mbak Mei, ini kok nama-nama bulan tuh. Itu bukan bulan Hijriah ya. Oke, Mbak Mei, sejak kapan? Apanya? Apa? Bosku jadi grogi. Sejak kapan suka shisha? Belum lama sih. Belum lama ya. Oke, terus ini lagi nyobain rasa apa nih? Rasa apa tuh? 69 grammin. 69 saudara-saudara, pantas bikin Bosman grogi gitu kan. 69 ini grade min ya. Iya. Dan Mbak Mei emang seorang shisha lover sebelumnya? Enggak sih. Tapi sering ya main ke? Iya, main ke Mas Humam. Oh, ini temennya Mas Humam juga? Iya. Kayaknya Mas Humam selain buka banyak cabang shisha nih, buka banyak cabang di hati para wanita ya? Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oh gitu, iya. Banyak soalnya dia tuh listnya. Oke, mulai terbuka saudara-saudara ya. Jadi selain bisa menikmati shisha, memang menikmati pesona daripada yang bikin shisha ya. Luar biasa Mas. Pesona soalnya. Aduh, pesona. Harusnya tadi yang wawancara Mas Humam tidak abla gitu. Oke, nah di sana nih ada masnya yang cool banget nih, dingin. Jadi belum rasanya nih sikapnya aja udah dingin. Coba tidak abla yang maju deh. Tidak ada lagi. Udah silahkan tanyain aja. Jangan tanya nomor HP ya. Nomor rekening. Hai Mas, namanya siapa? Nama saya Alfian Kak. Dari mana? Dari tadi sih Kak di sini. Oh dari tadi. Kirain dari hati aku loh. Kakaknya gini penikmat shisha? Sebenarnya saya nikmatin shisha belum lama sih Kak. Dari Humam juga. Kebetulan, oh berarti temennya? Iya temennya, kebetulan juga diajarin sama Umam ngeracik-ngeracik, lama-lama suka juga sama shisha. Ini rasa apa yang dicobain Mas? Di sini aku nyobain rasa Rama Morokanti. Rasanya gimana? Kalau rasanya sih lebih prefer ke teh ya, terus ada minnya tipis. Dingin banget ya Mas? Kalau buat saya sih nggak terlalu sih. Berarti normal? Ke tehnya. Minnya masih normal lah, masih bisa diterima di tenggorok. Oke. Semuanya udah dicobain atau belum nih? Belum sih, baru ini Morokanti. Baru ini? Iya. Lanjut ke Bosman aja deh kayaknya. Baik, ternyata Dinda Abla nih kalau di depan kamera tanyanya yang common question. Padahal di balik itu pertanyaannya macam-macam. Mas siapa tadi namanya? Alfian. Mas Alfian. Ini yang biasanya mewarnai hari-hari Alfian. Alfian merek itu bukan sih? Oh itu beda. Apa itu ya? Itu Alfian. Oh iya Alfian. Soalnya beda di L-nya aja. Iya. Alfian. Soalnya makanya tadi udah ring bell gitu loh. Langsung kayak Alfian. itu merek cat kayaknya. Iya, kalau Avian itu mewarnai rumah-rumah kan. Oh iya, Avian itu mewarnai hati-hati kan. Oke, itu. Waduh, Maiko, ya. Mas Fian berarti ini apa namanya? Memang temannya Mas Humam juga. Iya, temannya Humam. Ini berarti boleh ngobrol sedikit terkait apa di luar ini ya, Shisha. Berarti salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan daripada satu Shisha Cafe itu memang salah satunya para Shisha maker dan juga ownernya yang memang sudah memiliki komunitas kuat ya Mas ya. Iya. Mas Humam ya tadi ya sejak 1919 berapa ya? Udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun di sini jadi luar biasa gitu ya. Udah apa namanya punya banyak teman jadi begitu ngadain acara pun rame, ada cabang 1780 dan rame semuanya istimewa sekali. Oke, Mas Fian, enjoy the Shisha ya. Tidak boleh kita closing di sini. Baik sahabat Shisha semuanya, sebagaimana tadi bisa kita saksikan bersama betapa antusias dari para Shisha lovers ya, yang ada di Jogja ini istimewa sekali. Ini Bosman memang baru pertama kali ini nih ikut Degustation series ya. Kebetulan di Jogja. Padahal sebelumnya ada banyak ya, ya. Di Bali. Di Bali. Di Surabaya. Terus Jakarta pernah, Bandung pernah, Bogor, Malang pernah. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Ini kan penikmat Shisha ini nggak cuma di Pulau Jawa gitu lah. Betul. Berarti bakal muter juga ya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Timor Leste. Pasti Bosman. Ntar sampai Turki deh kita. Oke, Timor Leste sampai Turki. Rumah Bosman. Jadi berarti di Dahabla nggak bakal jadi host gitu ya. Bisa jadi yang lain. Baik sahabat Bosman, sekian dari Bosman. Terima kasih telah menyaksikan video Bosman dari awal sampai akhir. Stay tune terus di channel YouTube Bosman Shisha untuk mendapatkan informasi terkait seluk-beluk kita dan tentunya nantikan video-video Bosman yang jauh lebih seru, lebih keren di event-event selanjutnya. Tidak ada yang ingin sampaikan? Jangan lupa datang ke semua acara degustation dari Tombacco yang ada di seluruh Indonesia dan nantikan di kota-kota kalian semua. Itu gimana caranya tuh sobat Bosman bisa tahu? Schedule eventnya langsung aja follow tombacco_id. Nanti di sana ada schedule kita untuk roadshow di setiap kota. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.